Oke, masih bareng Mas Daniel Handoyo. Dia ini adalah eksekutif director dari Century 21. Nah, Mas Daniel, tadi cerita 8 tahun di banking ya. Selain dari tadi punya prinsip, dimanapun kita berada, berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Kalau melihat dari apa CV-nya gitu ya, dari banking pertama kali sebagai account officer, boleh dibilang itu dari paling bawah gitu ya, mulai ya, sampai akhirnya jadi kepala cabang. Itu selain dari yang besarannya, of course, memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi dari etos kerja yang apa-apa lagi sih yang secara nyata mungkin bisa di-share ke smart listeners dan sahabat Sonora untuk kok akhirnya bisa naik jabatan terus gitu. Okay. Contoh-contoh realnya di beberapa lah diceritain. Misalnya, wah kita harus teamwork tuh nomor satu karena apa gitu, atau okay. Apa? Iya, saya terus terang memang dari dulu itu terinspirasi dengan Pak Ciputra sebetulnya. Jadi Pak Ciputra itu punya satu filosofi ya. Satu filosofi itu memang yang menjadi nilai yang memang menurut saya sangat baik sekali. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi ada tiga nilai. Ya. Ya, yang pertama itu adalah integritas. Ya. Jadi dimanapun kita bekerja, kita mesti bisa menjadi orang yang dipercaya. Ya, jadi integritas itu berbicara mengenai tiga hal. Yaitu keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Ini di bawahnya integritas ya? Iya. Oke, dielaborate coba. Kebenaran, keadilan, kejujuran maksudnya? Iya, maksudnya jadi gini. Kalau misalnya kita bicara keadilan, berarti ya kita mesti berlaku adil. Baik kepada kita punya rekan kerja, ataupun kepada kita punya bawahan gitu ya. Ya, itu yang nilai pertama gitu kan. Nah, kalau kebenaran, ya kita jangan pernah bohong lah ya, bicara ya selalu kebenaran, terbuka apa adanya kepada klien kita, dan begitu juga dengan yang namanya kejujuran. Oke. Nah, jadi integritas itu menurut saya, ini juga banyak menjadi nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan besar terutama gitu ya. Menurut saya ini mesti ada dalam diri kita sendiri, meskipun kita tidak dalam pengawasan atasan kita, tetap kita harus tampil dengan integritas. Oke, jadi jangan mentang-mentang yang tahu bahwa atasan lagi nggak di kantor, kemudian kita males-malesan misalnya. Iya kan, biasanya kan begitu kan, apalagi anak-anak marketing kan. Iya. Ya, jadi kalau bosnya nggak ada, ya udah. Main kucing-kucingan ya, kucing sama tikus tuh ya. Iya, disuruh canvassing keluar, kita ke mall jalan-jalan kan gitu kan. Oh gitu. Nah itu. Iya. Itu boleh dilakukan kalau udah jadi bos tuh. Kalau udah punya perusahaan sendiri boleh tuh. Oke. Nah, terus nilai yang kedua itu adalah profesionalisme. Ya, profesionalisme itu bicara adalah keahlian. Berarti maksudnya begini. Skillnya berarti ya. Skillnya. Nah, skill ini bukan sesuatu yang dibilang stagnan, tapi ini harus terus-menerus di develop. Oke, setuju. Ya, jadi kita mesti banyak belajar, banyak bicara dengan orang yang lebih hebat daripada kita. Ya, kita mesti mengeksplor diri kita lah intinya. Nah, yang ketiga itu adalah entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini bicara kekreativitasan. Oke. Ya, jadi untuk menjadi seorang yang berhasil itu mesti kreatif. Kalau kita melakukan hal yang sama itu-itu aja tapi menghasilkan hasil yang berbeda, kata Albert Einstein katanya itu orang gila. Ya. Nah, jadi kita mesti menemukan cara yang baru. Nah, bagaimana kita bisa menemukan cara baru? Kalau kita bergaul dengan orang-orang juga yang berpikir juga positif juga. Ya, kita juga banyak mengupdate diri kita juga dengan informasi-informasi yang baru. Nah, seperti itu Mas Billy. Okay. Jadi itu yang selalu saya harus pegang sih. Jadi integritas nomor satu, yang kedua adalah profesionalisme, dan yang ketiga adalah entrepreneurship. Oke. Kalau Mas Daniel sendiri dalam memperluas wawasan ya. Sekarang ini apa yang dilakuin sih? Baca buku sering? Baca buku, of course. Kalau baca buku juga, paling suka baca buku yang kayak gimana? Biografi kah atau baca buku tentang industri atau apa? Saya suka novel. Baca buku tentang, kalau novel kayaknya enggak deh, karena terlalu tebal. Nggak banyak waktu ya, eksekutif director nih hidupnya. Enggak, okay. Kita lebih suka nonton film aja udah jadi. Oh iya, yeah. Meskipun banyak orang penggemar novel pada bilang, ini novel kalau di filmin nggak seru nih, nggak sebagus novelnya. Iya, gitu. Yeah, tapi karena saya nggak baca novel, nonton film jadi seru. Sama, kita pas dulu, saya juga gitu soalnya. Oke, terus, jadi baca bukunya kayak gimana? Iya, biografi saya suka baca. Oh, doyan ya? Iya, biografi saya suka baca, lalu sekarang kita lebih suka nonton YouTube sebenarnya. Jadi YouTube itu, konten-konten itu terutama ya millennials-millennials ini, mungkin beberapa di antaranya juga bimbingan dari Mas Billy nih. Apa? Iya kan? Nah, itu sangat menarik. Yeah. Sangat menarik, dan itu membuka wawasan kita tentang perubahan di dalam dunia ini yang begitu cepat. Oke. Okay. Jadi kalau saya bayangin, mungkin kalau YouTube sering mungkin nonton TED Talk gitu-gitu. Iya, TED Talk. TED Talk kan? Iya. Yeah. Yes. Oke. Okay. Nah, terus kemudian kalau buku biografinya siapa yang
Saya sebenarnya suka idola. Saya sebenarnya suka Steve Jobs sih. Steve Jobs. Steve Jobs. Nah, itu tebel bukunya. Walter Isaacson. Tapi itu menarik sekali. Udah selesai sekali. Baca. Doyan. Sudah selesai baca. Udah lama sih itu. Oke. Iya, tapi itu menarik sekali. Dan memang ya Steve Jobs ini adalah salah satu tokoh yang menurut saya luar biasa ya. Hmm. Luar biasa. Dia mempunyai wisdom dalam mengaplikasikan apa yang dia buat itu menjadi kebutuhan daripada manusia. Karena Steve Jobs itu sampaikan bahwa yang terpenting itu adalah dia bisa menggali apa menjadi kebutuhan manusia lalu menciptakan barangnya, meskipun barang itu sebetulnya belum ada dan belum pernah dipikirkan oleh siapapun juga sebelumnya. Benar. Manusia itu luar biasa sekali, dan kerendahan hatinya di mana dia bilang bahwa kita harus terus menerus belajar, stay foolish, dibilang stay hungry, gitu. Stay foolish, itu menurut saya itu luar biasa untuk seorang Steve Jobs. Padahal sebagai seorang CEO gila itu orang, ya kan? Yeah. Dia nggak peduli pendapat orang lain ya, karena dia benar-benar tahu apa yang dibutuhkan. Yang kasihan anak buahnya. Iya. Yeah. Yang kasihan anak buahnya benar. Oke. Okay. Terus kalau misalnya sekarang Mas Daniel sendiri ya, tadi udah bilang bahwa kita ngomongin Century 21. Tadi apalagi di Amerika ya, ketahuannya 78% adalah pembeli muda, 50% adalah first time buyer. Yeah. Dan kemudian kan berarti kan udah mulai kebayang-bayang bahwa di Indonesia sendiri akan mirip. Yeah. Ya kan, mungkin kalau mungkin enggak sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan. Yeah. Pengamatan Mas Daniel sendiri tentang millennials Indonesia tuh gimana sih sekarang ini? Apakah mereka yang kita tahu sama-sama, kita udah sama-sama tahu bahwa mereka pengen yang instan gitu kan, tapi kalau secara garis besarnya mungkin yang apa yang konotasinya negatif, apa yang positif sih dari millennials kalau dari pandangan Mas Daniel? Dari pengalaman aja ya Mas Bili. Yes. Ya, karena memang kebetulan tim saya itu rata-rata millennials. Oke. Okay. Rata-rata umur berapa sekarang? Yang paling banyak di Century 21? Yang paling banyak itu di bawah 32 tahun. Di bawah 32 paling banyak? Iya, majority itu ya? Majority di bawah 32 tahun. Okay. Ada sih yang di atas 40 juga ada. Yeah. Ya, tapi majority di bawah 32 tahun. Yang menarik dari mereka itu adalah satu adalah kreativitas sebetulnya. Hmm. Jadi millennials ini sangat kreatif. Sangat kreatif, lalu mereka itu berani mencoba sesuatu. Hmm. Nah, dan mereka ini adalah orang-orang yang ingin dilibatkan sebetulnya dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk hal-hal yang sifatnya bukan strategis, saya dalam kepemimpinan saya selalu melibatkan mereka. Oke. Saya ajak berdiskusi bersama karena kita adalah industri jasa. Nah, dan dalam industri jasa itu, kalau misalnya salah satu bagian atau salah satu divisi itu melakukan suatu hal yang kurang mengenakan dengan klien kita, efeknya itu sebenarnya ke semuanya. Betul. Nah, jadi untuk memitigasi hal itu, jadi setiap kali ada permasalahan, saya akan bahas bersama dengan tim. Okay. Untuk mencari jalan keluar yang terbaik gitu. Nah, itu adalah positifnya dari milenial, karena mereka mau dilibatkan. Hmm. Nah, cuma ada negatifnya juga, Mas Billy. Apa? Negatifnya itu gampang putus asa. Oke. Okay. Gampang, jadi, meskipun mereka udah berusaha keras gitu ya. Iya. Yeah. Mereka itu... Berusaha keras menurut mereka. Menurut mereka. Oke. Okay. Mereka itu gampang putus asa. Jadi, nggak heran kalau kita misalnya harus selalu siap nih. Ditinggalin. Kadang-kadang cuma satu tahun, belum sampai satu tahun, udah pindah lagi ke tempat lain gitu kan. Iya, Ya, ya memang kadang-kadang mereka, mungkin karena mereka berani untuk mencoba sesuatu gitu ya. Mereka kadang-kadang tidak berpikir ke depannya itu seperti apa gitu loh. Nah memang kalau misalnya pindah tapi kita dapat pekerjaan yang lebih baik, lalu kita udah punya pengalaman yang cukup, kita pindah, karir kita meningkat, it's okay. Yeah. Tapi jangan sampai nanti kita pindah tapi karir kita begitu-begitu aja. Betul. Tetap stagnan, kita belajar lagi, mulai lagi, dari nol lagi. Nah mungkin itu kali. Yang kalau saya lihat sih ya, negatifnya tuh seperti itu. Benar. Ini barusan curhatan yang memang. Tapi benar nggak itu? Benar ya. Saya juga dengar banyak dan saya ngalamin juga sendiri di perusahaan-perusahaan saya dan ya memang kenyataannya seperti itu sih. Gitu ya. Saya juga ketika diskusi dengan beberapa CEO juga kita bilang bahwa saat ini kenapa millennials ini tetap harus belajar dari generasi sebelumnya, karena generasi sebelumnya itu masih memegang pucuk pimpinan. Tapi kalau kita ngomongin 30-40 tahun dari sekarang, si millennials yang kayak tadi, karakternya itu akan menjadi pimpinan. Jadi sudah bukan lagi menjadi minus, tapi sudah menjadi norma kehidupan. Yeah. Gitu. Nanti tinggal si PR-nya si generasi Z yang untuk menyesuaikan dengan kepemimpinan si millennials yang sekarang. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi at this moment mereka tetap harus adjust gimana pun juga dengan dengan smart listeners gitu ya, sahabat sonora yang mungkin millennials gitu ya, tetap harus bisa adjust dengan atasan. Yeah. Tapi
nanti 15-20 tahun dari sekarang, kalian yang udah jadi atasan, nah itu yang dunia nggak harus mengikuti semua millennials. Iya. Kira-kira kalau gitu. Udah jadi bos ya harus diikuti ya. Iya. Bos nggak pernah salah. Enggak. Bos bisa salah banyak, sering. Oke, kita break dulu. Don't go anywhere.